Ya orang-orang yang ikut taklim itu macam-macam juga modelnya. Ada yang ikut taklim sekedar dia mendengar, dia paham, dia amalkan, cukup. Bagi dirinya ya. Ada juga yang belajar itu memang dia belajar betul-betul ingin mencari kebaikan. Dan terus dia ingin meraih kebaikan itu. Ketika dia sering taklim dan mengetahui keutamaan-keutamaan dari sesuatu, dia amalkan. Nah, itu penuntut ilmu yang hebat namanya. Tapi dimaklumi ya, kadang ada sebagian orang, dia menuntut ilmu. Dia yang penting dia dengar, dia paham, dia amalkan. Ada pun misalnya membaca Al-Quran dan lain sebagainya, dia sibuk. Nah ini harus yang penuntut ilmu itu dia robah dirinya. Dia robah. Karena Al-Quran itu, dia adalah kalamullah. Ya kalamullah. Bukan makhluk. Kalau kita baca Al-Quran itu sekali kita baca itu satu huruf itu akan diberikan ganjaran sepuluh pahala ya satu huruf ya karena itu Abdullah bin Masud berkata ini hadis dari ucapan Abdullah bin Masud tapi memiliki hukum marfu' kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena itu kata Abdullah bin Masud tidaklah se menghitung alif lam mim itu satu huruf tetapi alif satu huruf lam satu huruf mim satu huruf berarti alif lam mim itu berapa huruf tiga huruf kalau tiga huruf berarti berapa kita dapat pahalanya tiga puluh pahala ya bagaimana kalau kita baca bismillahirrahmanirrahim sembilan belas huruf misalnya seratus sembilan puluh pahala bagaimana kalau selesai al-fatihah bagaimana kalau surah al-baqarah dibaca itu tidak terhitung pahala yang kita dapatkan bagaimana Ustaz kalau saya belum pandai baca al-quran Kalau belum pandai baca Al-Quran, kata Rasulullah, siapa yang membaca Al-Quran, ya tak, tak, tak. Artinya orang bilang gagap-gagap. Ya tahu gagap ya. Iya. Ya. Pepeh-pepeh kata sebagian tempat. Ya, a -a 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 begitu dia. Dia masih belum tembus-tembus baca. Ini justru dia dapat dua pahala. Yang pertama pahala membaca Al-Quran. Yang kedua pahala dia belajar. Pahala belajar. Karena orang membaca Al-Quran ini nanti di sorga itu dia akan diangkat derajatnya sesuai dengan bacaannya. Nah, itu perhatikan baik-baik itu. Ketika dia telah disuruh diperintahkan, ikro baca, warotil baca dengan tartil, kemudian diangkat derajatnya. Setelah itu diangkat lagi derajatnya, maka disebutkan apa? Akhir dari tingkatan kamu di surga itu sesuai dengan akhir dari bacaan Al-Qur'annya kamu. Nah, ini al qurannya Maka Al-Qur'an itu adalah kehidupan hati. Dia penyembuh. obat bagi penyakit yang ada di dalam dada yang ada di tubuh kita. Dia sumber ketenangan. Kan itu seorang penuntut ilmu kalau dia sering membaca Al-Quran itu akan muncul ketenangan. Melahirkan ketenangan pada jiwa dan pada keadaannya. Nah, itu diperhatikan ya. Bahkan setan itu lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Nah, itu perhatikan itu. Sering-sering kita baca Al-Quran. Kalau tidak enak perasaan, baca Al-Quran. Kalau hati tidak enak lagi, baca Al-Quran. Kalau tidak bisa tidur, mata juga baca Al-Quran. Baru baca, ngantuk Ustaz. Ya itu namanya tidak perhatian. <laughs> Jangan dijadikan Al-Quran oh. hanya sekitar untuk tidur ya. Sebagian orang ada seperti itu. Nah jadi, walaupun seorang penuntut ilmu itu asalnya tidak wajib dia harus membaca Al-Quran setiap hari. Tetapi afdolnya. Ya utamanya, seorang penuntut ilmu itu dia menghiasi dirinya. Itu dengan hal-hal yang membawa pada kebaikan. Yang dia menghiasi dirinya pada setiap waktu, itu dia ada hubungan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menghiasi dirinya ini dengan apa? Dengan sesuatu yang akan terus menambah pahala bagi dia. Makanya ada rumus di dalam membaca Al-Qur'an. Kalau kita punya kesibukan, kan banyak orang berdalih sibuk sekali saya Ustaz. Sampai-sampai tidak sempat lagi baca Al-Qur'an. Bukan tidak sempat, kita tidak mau. Kesempatan itu bisa digampangkan. Maksudnya digampangkan itu setiap kali kita sholat di situ kita baca Al-Quran. Sekarang saya tanya, habis sholat subuh ada waktu atau tidak? Ada. Ada waktu. Tanda Ustaz, kita segera mau ke kantor ini Ustaz. Ya, sekarang saya tanya, ke kantor jam berapa? Masuk kantor Ustaz setengah 8 Kalau perjalanan itu bisa satu jam. Eh sudah kan. Kamu habis sholat sekarang belum jam 5 sudah sholat orang. Baca Al-Quran sepuluh menit saja. Ya, sepuluh menit saja. Jadi kalau kita ingin selesaikan satu hari satu juz gampang. Kalau Al-Quran Madinah itu, satu juz itu dia 20 halaman ya. Dengan 10 lembar dia. Jadi kalau 10 lembar itu 10 lembar itu kan satu lembar itu dua halaman ya, kiri kanan. Jadi kalau kita ingin selesaikan satu hari satu juz, sudah kita bagi 5 dengan salat 5 waktu. Salat 5 waktu ini setiap salat kita baca berapa? 2 lembar. Ya, kita baca 2 lembar, 2 lembar, 2 lembar sampai Isya berapa lembar? 2 5, Mas Bu? 10. 10 berapa itu? Satu juz, ya. Gampang sekali kan Tapi sulit Ustaz Tidak sulit Kalau kita berdatang ke masjid Ada orang Kita sholat sunat dulu Sebelum orang komat Baca memang itu Baca kita dapat satu halaman Sudah Masya Allah Komat orang sudah kita sholat Habis sholat berzikir sholat Setelah itu baca Al-Quran Satu halaman Berarti satu lembar kan Itu ditarget Walaupun kita mampu banyak lagi ya Usahakan kita biasakan dulu Satu lembar, satu lembar nah, Kalau tidak bisa satu lembar Dibiasakan dulu satu halaman, satu halaman. Sedikit-sedikit, tapi menjaga rutinnya itu yang penting. Sebab sesuatu itu yang membuat kita semangat, itu rutinnya. Dan membuat kita malas juga, rutinnya meninggalkan. Itu ya, membuat kita malas itu, rutinnya meninggalkan. Karena itu Rasulullah Wasallam bersabda apa? Kata beliau, Ahabul a'mali Allahi aduamuha wa inkollah. Amalan yang paling Allah cintai itu, adalah amalan yang dawam. Dia terus menerus walaupun sedikit. Nah, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang sedikit kita jaga tapi terus menerus ini lebih, lebih bagus daripada banyak hanya sekali seumur hidup. Atau sekali setahun ya. Dia baca Al-Quran hanya ketika ketemu Ustadz saja. Ada acara belajar Al-Quran. Setelah itu tidak pernah lagi. Nah, ini dari hal yang hendaknya diperhatikan. Jadi dia bagi seperti itu. Dia usahakan rutinnya. Kapan dia misalnya sholat subuh tadi tidak sempat baca harus dia ganti. Kapan ada waktu sedikit, dia baca dulu. Itu mengganti tadi. Karena rutinnya dia jaga. Karena amalan itu kapan kita lakukan rutin. Satu, dua, tiga, empat. Terus kita jaga ini. Itu akan muncul semangat. Tapi kalau kita tinggalkan satu kali. Remehkan satu kali. Oh, tidak apa-apa. Nanti akan dua kali itu. Kalau dua kali juga. Oh, tidak apa-apa. Jadi tiga kali. Akhirnya terbiasa dia tinggalkan. Setelah terbiasa itu menyebabkan apa? Akan hilang itu semangatnya. Demikian ya. Naf. Barakallahu fikum.